out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Guys, kembali lagi bersama saya dari Bian Bodykit. Nah, hari ini kita akan melakukan pengerjaan Alphard. Ini baru datang nih mobilnya, akan kita ubah menjadi versi yang facelift. Ini mobil tahun 2017. Nah, saya akan sedikit memberikan tentang diproduksinya mobil Alphard ini dari tahun berapa ke tahun berapa sih yang tipe seperti ini. Untuk tipe Alphard yang NH30 yang seperti ini, ini startnya adalah di tahun 2015, 2015, 16, 17 sampai tahun 2018. Jadi kalau tahun 2018 itu adalah pergantian dari generasi yang ketiga seperti ini, NH30, lompatnya akan menjadi versi yang GH30. Nah, GH30 ini adalah model Alphard yang terbaru. Nah, makanya itu nanti akan kita upgrade dengan versi yang GH30 atau biasa disebut juga generasi yang keempat, dengan Alphard yang tahun 2019, 2020 sampai tahun sekarang 2021. Ini masih generasinya, masih bodinya masih sama. Nah, jadi ini akan kita upgrade menjadi yang tipe hatchback karena lampunya akan kita ganti dengan versi yang Trilogy. Dan selain itu juga nanti velg juga akan kita ganti nih. Velg akan kita menggunakan versi yang tahun sekarang. Jadi mobil ini setelah keluar dari bengkel ini, si pemiliknya ingin penampilannya itu udah berubah dari sebelumnya. Dan sebelumnya saya sorry dulu nih kalau syutingnya tempatnya agak berantakan karena bengkel kita sedang melakukan renovasi untuk memperbesar kapasitas. Jadi khusus untuk video ini, kalau nanti pada saat penyusutan ada kurang-kurang rapi, mohon dimaklumin ya. Jadi kita akan melakukan progres pembongkaran terlebih dahulu, nanti setelah itu melakukan pemasangan. Pokoknya kita harus memberikan yang terbaik. Nah, pengen tahu nih nanti step pengerjaannya kemana? Harus stay tune terus di channel YouTube Bian Bodykit. Guys, saat ini untuk lampu depan ini sudah kita melakukan pemasangan nih. Kalian lihat ini sudah kita pasangkan dan fungsinya juga udah harus normal. Dan yang dimana ini ada 3 proji dan lampu sennya juga semua sudah kita rapikan. Nah, saat ini kita sedang melakukan perakitan untuk di bagian stop lamp belakang dan juga di bagian reflektor. Nah, karena kita harus melakukan perakitan terlebih dahulu karena dari fungsinya si lampu tersebut, yang dimana untuk Alphard yang terbaru ini adalah modelnya udah full LED. Jadi yang sebelumnya kan dia biasa dan dia hanya kedip-kedip biasa juga, dan kita menggantikan fungsinya yang tahun 2020 ini yang facelift tersebut dia sudah running. Nah, ini melakukan pengerjaannya juga nggak sembarangan dan juga nggak asal juga karena kita harus melakukan pemasangan dengan skill khusus. Kalau enggak, dia akan terjadi trouble di bagian mesinnya, kelistrikannya juga trouble. Nah, di tempat kita, hal ini harus kita dijagain untuk dari segi penginstalasian, terutama di bagian bidang lampu. Dan untuk melakukan pemasangan Alphard seperti ini, nah ini kita udah lumayan sering kita melakukan pengerjaannya.
Makanya itu kalau kalian yang selalu menyaksikan video kita, saya sampai berangkat ke Semarang, sampai ke Bali, dan juga saya berangkat juga kemarin itu ke Makassar untuk melakukan penginstalan lampu tersebut. Kalau untuk melakukan pemasangan bumper itu masih gampang, masih simple, karena yang lebih melakukan penginstalan lampu ini itu harus dilakukan skill khusus. Nah, nanti dilihat juga untuk hasil akhirnya seperti apa. Dan kalian bagi yang belum subscribe, cepetan subscribe dulu dan di like kalau kalian yang suka video ini. Guys, tadi kalian sudah lihat untuk progres dari pengerjaan, dari mobilnya datang, dan juga dari penggantian velg, karena kan velgnya juga diganti nih, dan pemasangan lampu, instalasi, sampai bumper. Nah, pokoknya semua tuh kita selalu tampilkan supaya kalian tahu dari step pengerjaannya itu seperti apa. Nah, dan ini sudah di ujung akhir, kita selesai melakukan pengerjaan dan sudah finishing. Nah, berbeda kan dari awal yang datangnya masih lampunya tipe yang lama, dan sekarang sudah versi yang 3 Pro G. Dan bumper ini kalau di kita kebanyakan melakukan pemasangan bumper menggunakan tipe yang SC seperti ini, dan dikasih juga untuk DRL keluaran dari Modelista supaya kalau pada saat sein, nah jadi sein itu nanti di bawah ini dia jalan ke bawah dan seinnya juga sudah running. Kan yang tipe 2017 ini mobil tahun 2017 ya, dia seinnya juga yang kedip biasa. Nah, mobil ini adalah tipe yang executive launch. Yang paling saya suka itu adalah di tipe executive launch ini di bagian interiornya. Wah, interiornya sangat mewah banget. Semua warnanya hitam dan juga dia memiliki fitur-fiturnya juga sudah canggih. Dan saat kita duduk di tengah, karena mobil Alphard seperti ini nyamannya kita menjadi penumpang. Wah, itu sangat mewah banget. Nah, executive launch ini tahun 2017. Interior mobilnya sudah mewah, otomatis juga di bagian eksterior juga harus benar-benar mewah juga supaya di dalamnya sudah cakep, sudah bagus. Nah, giliran bagian depannya nih, kita harus melakukan penampilannya juga harus bagus juga. Nah, di bengkel kita untuk melakukan pemasangan sangat teliti dan sangat kita jaga untuk quality control-nya. Karena kita harus menjagakan keutamaan adalah kerapihan tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan pemasangan, pokoknya kalau kita pemasangannya tidak rapi, kita memberikan garansi. Nah, yang pasti hal kerapian itulah yang kita utamakan. Nah, makanya kalian lihat track record dari bengkel kita. Bengkel kita ini untuk melakukan pemasangan sangatlah dijaga kerapihan. Karena kalau misalkan nggak jaga kerapihan, bengkel kita melakukan pemasangan yang nggak rapi, nggak mungkin juga kita kebanyakan masukkan mobil Alphard, mobil-mobil mewah yang masuk seperti ini. Nah, kalau misalkan hasilnya rapi, kita juga memberikan yang terbaik dari pemasangan, dan pokoknya melakukan pekerjaan itu harus dengan sepenuh hati. Karena saya sangat percaya kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, pasti dapatnya juga hasil yang terbaik. Nah, di bagian belakang, kita lihat di bagian belakang yuk langsung. Nah guys, ini lampu belakangnya. Nah, ini seinnya pun juga sudah running. Dan nah, velgnya nih guys, no, sudah menggunakan velg yang tahun yang sekarang. Jadi mobilnya udah nggak ada kelihatan lagi dari fisik eksteriornya tahun 2017. Full ini udah tahun yang sekarang. Nah, ini semua lampunya juga sudah lampu LED dan fungsinya juga semua sudah normal. Lampu seinnya juga berkedipnya juga semua sudah normal. Dan ini adalah lampu mundur ya. Lampu mundurnya pun juga dia LED. Ini senja. Nah, ini ada lampu remnya juga. Nah, ini bumper belakangnya nih. Bumper belakangnya menggunakan
reflektornya dia naik ke atas lebih lebar. Itu harus kita ganti, karena kalau nggak diganti kelihatan deh ini tipe yang ATPM-nya. Nah, semua udah rapi nih, kita melakukan pemasangan garnish chrome. Ini sudah kita ganti juga, sudah kita pasangkan dengan yang tahun sekarang karena berbeda. Yang sebelumnya kan dia pendek nih, kurang lebih segini deh. Nah, sekarang dia sudah panjang dan pokoknya sudah the best untuk hasil dari pengerjaan workshop Bian Body Kit. Nah, selain itu juga Alphard yang generasi seperti ini, yang NH30 seperti ini bisa di-upgrade menjadi versi Lexus LM350. Nah, contohnya seperti apa Lexus LM350? Nah, saksikan video berikut ini. Nah, itu guys, Lexus LM350 itu startnya dari Alphard generasi yang 2015 ke atas, yang generasi seperti ini, sampai yang Alphard sekarang pun itu bisa kita pasangkan dengan Lexus LM350. Kita memiliki spare part tersebut, dan nanti kalau kalian yang ingin konsultasi yang lebih lanjut, kira-kira dari step part apa aja yang diganti, dan kira-kira melakukan pengerjaannya berapa lama waktunya, nah nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi, oke? Dan seperti biasa, kalau di kita selalu kita tampilkan untuk hasil after dari pengerjaan workshop Bian Body Kit. Itu sangat penting guys. Kenapa? Kalau kalian selalu nonton nih dari video awal sampai akhir, selalu saya tampilkan untuk video akhirnya. Karena supaya kalian juga puas melihat dari hasil detail pengerjaan dari workshop Bian Body Kit. Karena kita melakukan pemasaran, pengerjaan juga nggak sembarang. Nih gambarnya, kalian lihat seperti ini. Nah, nanti kita kan nggak bisa melihat untuk hasil lebih detailnya. Nah, makanya itu kalian harus lihat, nonton sampai habis untuk video kali ini. Oke, terima kasih teman-teman yang selalu setia dan selalu support channel YouTube Bian Body Kit ini. Dan saya tidak bisa sampai saat ini kalau tanpa support kalian. Tinggal simple aja, tinggal klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan like kalau kalian suka tentang video kali ini, dan selalu jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Thank you. Show. I'll let you deeper.